Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif, dan kita masih di Gias di booth-nya Isuzu. Dan saya tertarik sama ini. Ini adalah lawan berat dari Mitsubishi L300 dan merupakan lawan salah satunya yaitu Isuzu Traga. Dan dia ada yang versi busnya kayak gini. Unik juga. Biasanya dibikin mobil pickup, sekarang dibikin jadi mobil bus. Dan saya penasaran buat ngeliatin bagian depannya. Tuh, bagian belakang dulu deh. Oh ya, karoserinya dibuat oleh New Armada. Karoseri oleh New Armada, dan pasti bagian belakang buat buka pintunya, tapi sayangnya gak kunci. Di situ ada reflektornya juga. Nih, New Armada lampu belakangnya pakai bolam-bolam, tapi ini gede banget ya. Ini gede banget, dan pasti bisa masuk. Ntar kita lihat dalam. Real Partner Real Journey. Ini bisa buat jadi mobil itu ya, jadi mobil apa? Mobil Niaga. Tuh. Nah, untuk wipernya dia masih pakai wiper besi dua-duanya, terus Isuzu Traga. Nah, ini yang jadi lawan beratnya L300 sih. Lampu depannya masih pakai bohlam kiri kanan, dan air wipernya semprotin dari sini. Nah, kayak gitu. Terus untuk bagian dalamnya, nah tuh ban velgnya dia masih pakai ban velg kaleng, cuman dipasangin dop aja. Nah, dalamnya ini biasanya tempatnya buat supir nih atau driver. Masih pakai engkol tuasnya buat nutup pintunya, speaker, joknya kulit sintetis alias kulit-kulitan, tapi jahitannya jahitan orisinil. Nah, ini buat recline-nya. Apakah bisa sliding? Nggak ada. Oh iya, ini ada tuas sliding. Bisa buat sliding. Nah, nih. Pedal kemudinya ada di bagian bawah, kuncinya dari leher, dan ini beda sama L300. Nah, di ini itu transmisinya di bagian sebelah kiri nih. Kalau L300 taruh di leher untuk transmisinya. Rem tangannya pastinya masih mekanikal dong. Nih, Isuzu cup holder bisa didinginin minumannya karena dekat sama kisi-kisi AC. Nah, ada tuas lampu. Terus masih analog biasa tuh. Nah, terus bagian sini head unitnya sebenarnya bisa diganti semua nih kalau misalkan mau, tapi yang kayak gini yang standaran ini contoh aja, itu masih pakai yang single din. Pengaturan AC-nya di situ ada ya, tapi nggak ada tuasnya. Jadi ya ini entah ada AC apa enggak, belum kali. Harusnya udah dipasangin AC di situ. Tapi tombol-tombolnya, oh ya ini udah ada. Tapi ini blower doang ya. Tuh, blower doang. Nah, nih kayak mobil-mobil zaman dulu nih, tempat buat naruh koin. Taruh di sini atau asbak lah ya. Nah, di situ ada lighter. Sebelah kiri kurang lebih sama dari tempat naruh barang, dan naruh barang bisa di atas. Ada lampu penerangan di bagian atas kalau misalkan butuh penerangan ekstra. Footstep-nya itu mengingatkan saya mau Fuso Fighter, tapi ini itu plastik rupanya. Nggak tahu bakal setahan apa. So. Jadi banting ya. Saya mau lihat sisi dalamnya. Wes berat juga pintunya. Nah, ini masih pakai kuncian kayak gini, dan ini digeser dengan mengunci kayak gini nih. Nah, untuk naik ke dalam mobilnya itu ada tangga dan plastik semua. Dan ini joknya, ini bisa buat 1 2 3 4 5 6 7 8 penumpang bisa. Nah, di sini bisa buat naruh barang. Ya kan, harusnya sih bisa buat naruh barang di sini. Atau ya setidaknya speaker atau subwoofernya taruh di belakang juga bisa. Nah, di sini ada cup holder nih, di kiri kanan ada cup holder, ada charger juga, power outlet. Wow, dia langsung type C to type C dan type A to type C. Nah kan, joknya ini bisa diatur recline-nya, tapi joknya pakai jok pocong lah ya. Tapi ini tinggi banget ke atas ya, kalau misalkan kita masuk di atas jalan itu nggak mentok. Itu pasti nggak bakal mentok nih. Oh, mentok tapi dikit doang ya, bungkuk dikit nggak apa-apa. Dan duduk di dalam nih pasti asik banget ini. Nih kayak gini. Ini Isuzu Traga yang jadi mobil penumpang atau mobil bus. Nah, di sini ada buat mecahin kaca, AC-nya harusnya ada dari atas ini. Kalau udah pakai udah pakai freon ya. Tapi kalau belum ya seenggaknya angin sepoi-sepoinya ada yang keluar dari atas ini. Tuh lihat dibersihin dari depan tuh kelihatan banget dari sini. Unik.
unik tapi bukan pesantren. Oh, kurang. Nah, mesti agak didorong baru dia bisa ketutup. Tuh. Nah, menarik ya, bootnya Isuzu. Nah, itu yang bisa kita share di bootnya Isuzu kali ini dengan Isuzu Teraga minibus ini. Kalau ada yang salah dan keliru, mohon dikoreksi di kolom komentar ya di bawah. Jangan dibully. Kita ketemu pada update informasi otomotif yang seru dan menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.